Ambles itu kan sempat disebut imbasnya dari pembangunan tol. Nah, itu seperti apa sih klarifikasi sama penjelasannya bisa dipaparkan, Pak? Ya, jadi di pemberitaan terkait adanya imbas pembangunan jalan tol itu memang posisi atau lokasinya itu masih berada sekitar 1,5 sampai 2 km dari jalan tolnya sebenarnya. Jadi memang pembangunan jalan tol ada rencana untuk exit bukaan di simpang susun Sukabunga yang akan terintegrasi jalan raya Sukabunga. Namun memang untuk lokasi yang terjadi kerusakan-kerusakan bangunan itu adalah dampak dari pembangunan konstruksi jalan kawasan yang dibangun oleh Datamas. Jadi itu bukan dari bagian pembangunan jalan tol. Untuk itu nanti mungkin bisa diklarifikasi ke Datamas bahwa itu bagian dari konstruksi yang dibangun oleh mereka untuk jalan kawasan yang memang secara jaringan akan menuju ke simpang susun Sukabunga jalan tol kami. Bukan, ini memang desain jalan kawasan itu murni yang didesain oleh Datamas dan pembangunannya juga oleh kontraktor yang ditunjuk oleh Datamas. Jadi bukan bagian dari perencanaan jalan tol, bukan bagian dari konstruksi pembangunan jalan tol jalan dua selatan. Jangan lupa subscribe ya!